Welcome back to The Comment with Oppo Camera Phone. Yeah. Kamu lagi sibuk apa sih? Ini balasin fans. Keren. Kan ada Elektronik Danang Music. Keren. Iya. Fanbase Elektronik Danang fans. Iya, udah gitu. Keren. Tapi ya masalahnya gitu, Di. Kenapa lo gituin? Lemot. Iya, Pak. Ini lemot nih. Jadi saya disangkanya kan saya disangka sombong, gak pernah balas. Gitu, jadi saya balasnya pakai laptop. Ini juga repot juga sih, Pak, bawa-bawa laptop buat balas-balasin komen segala macam nih, aduh. Kalau fansnya tuh suka ngelakuin hal yang nekat-nekat gitu, Pak. Kalau fans apa kalau saya balas mereka lama gitu, Pak. Kayak gini nih. Saya ada tato link across his body to pay tribute to teenage singer for helping him through divorce. Wow, gitu. Wow, iya, iya, saya pernah baca ini. Iya, jadi kan? Si cowok ini sangat ngefansnya sama Miley Cyrus. Iya. Sampai dia bikin ada 29 tato. Ya, berhubungan dengan Miley Cyrus. Mana coba lihat tato-tatonya. Nih, lihat nih. Buset. Dia ngabisin 53 juta pound. Nah, untuk semua tatonya. Nah, ini oke okay lah. Ini tuh ya. Mirip. Oke okay ya. Oh, ini lagu-lagunya gitu. Oh iya, iya. Sekali lagi dia mentato 29 titik di badannya. Ada mukanya, ada namanya, ada judul lagunya. Tuh, Bangers, Miley. Bangers tuh, atau nggak tadi Bangers? Apa? Oke, Bangers. Oke banget. Iya. Yeah. Tapi kadang ada juga, Pak, fans-fans yang suka ngasih gue hadiah gitu. Itu yang ngebuat gue senang gitu. Tapi gue kepengen dapet deh, Pak, ya kayak yang dilakuin sama fans yang ini nih, Pak. Mana? Coba lihat. Nih hadiahnya nih, bagus. Fans Madrid, lakuin modif keren, Lamborghini La Decima. Decima? Coba saya pengen lihat videonya. Hah? Pengen lihat dong. Oke, itu dia. Tuh. Keren apaan? Kan? Ini hadiahnya, Pak. Ini mobilnya dia? Mobil, dia beliin mobil. Dia beli mobil? Iya. Bukan ini mobilnya dia dimodif. Itu Bapak tahu ngapain nanya saya. Keren. Iya, gitu. Untuk seorang fans Madrid gitu, dia pokoknya yang dikasih hadiahnya ini suka sama Real Madrid. Oh. Dan dia ini melakukan ini kepada mobil orang sembarang kan? Buset. Ada tulisan La Decima dan trofi Champion League di mobil ini. Oh, Real Madrid. Gitu. Karena dia... Memang Real Madrid sejak diasuh Pep Guardiola bagus banget ya? Bagus. Ngeri ya Bapak ya. Jadi karena dia ngefans sama Real Madrid, dia bikin mobil itu gitu. Betul. Udah deh, gue malas sudah, Pak. Masih lemot juga laptop lo? Masih, Pak. Gue tuh pengen gitu ada fans yang gue balesnya cepat gitu. Jadi mereka tuh bisa sepenuh hati ke gue gitu, Pak. Kayak fansnya Sarukan tuh, Pak. Wah, elah, Pak. Total banget, Pak. Dia tuh, wah, bikin muka bapaknya tuh kayak Sarukan. Sarukan yang ini kan? Sarukan. Serokan itu, Pak. Aduh, plus banget deh jokesnya. Keren. Ini, Pak, aksi penggemar fanatik Sarukan. Tuh, ngapain sini? Ya ini kita lihat deh videonya. Tuh dia nempelin semua. Buset deh. All About Sarukan di satu mall. Pas mallnya tutup. Itu namanya anarkis. Tuh di rumahnya, di Pak. Di rumahnya nih. Sarukan semuanya. Buset tuh. Tuh. Dia bikin... Itu menara Malaysia, saya nggak tahu kenapa dia bikin itu. Iya, kenapa? Nggak ada hubungannya ya? Iya, Pak. Oh. Tuh, itu dia tuh akhirnya bisa foto sama Sarukan. Tuh, dia ngefans banget gitu, niat gitu dari dalam hati, Pak. Ini top collection nih, kelihatan. Oh, iya, benar. Tuh. Ini waktu dia datang ke nikahan Padang, tuh. Dia ngefans banget tuh, Pak. Semua ala buat Sarukan. Agak-agak berlebihan sih, nih. Wah. Bapak tahu. Tindakan paling ekstrim yang pernah dilakuin sama fans, itu saya pernah dikasih lihat gitu, Pak. Dikasih lihat apa? Iya, karena... Dunia lain? Bukan. Karena saya kan nggak... Ya itu karena cuma masalah nggak balas mention tuh bisa jadi kelakuan ekstrim kayak yang ini nih, Pak. Tayon SNSD ditarik seorang pria saat tampil di atas panggung. Buset, main narik-narik aja lo, bro. Coba kita lihat ya. Lihat. Buset. Udah ikut gua. Ikut. Ikut. Security. Ikut. Wah.
Lah yang lain masih joget-joget aja itu? Iya pak, harus pak, fokus. Wah itu diamuk penonton sih, ganggu perjalanan penonton aja. Wah, alik. Gitu. Wah. Itu kan gila pak kalau sampai kayak gitu, saya nggak mau, saya takut. Lo ngomong aja dari tadi, ini gue punya solusinya buat lo nih. Solusi supaya apa? Lo bisa balas-balasin mention fans lo tanpa gangguan, lancar. Oh gitu. Ini dia, Oppo F1X. Kenapa emang? Lo pakai ini aja nah, Oppo F1X kamera phone yang mempunyai RAM 3GB. Gokil, bayangin aja RAM-nya 3GB. Jadi kalau buka aplikasi banyak nggak akan lemot. Oh gitu. Internal memorinya, iya, lo harus tahu mencapai 32 GB. Wow. Mau nyimpen data-data, musik, foto-foto itu bisa lebih banyak. Kameranya? Kamera phone ini Oppo F1X juga punya kamera yang keren. Berapa pak? Kamera belakangnya nih? Iya iya. 13 megapiksel. Wih. Nih kamera belakangnya. Dia. Kamera depannya nih? Iya. 16 megapiksel. Loh, mal keren yang depan ya? Kan sekarang, hari zaman sekarang orang lebih fokus selfie. Oh, gitu. Iya betul. Jadi lo bisa upload aktivitas sehari-hari lo. Iya. Ini, nge-vlog. Aku lagi di sini nih. Iya, jadi terang ya jadinya. Biar fans lo makin setia. Keren kan? Kayaknya keren banget ya, Pak. Tapi gue pengen nyoba langsung dong, biar nggak hoax gitu. Apalagi yang gue paling suka nih. Iya. Ini untuk fasilitas, untuk apa namanya, kamera depan ya. Fasilitas. Fitur. Nih ya, fitur yang paling gue suka nih. Ada beauty-nya. Tuh. Ini bisa menghaluskan muka. Oh iya. Saya pilih nomor 7 aja. Yang paling pol. Coba pak, hasilnya dulu pak. Jangan sama saya, bapak dulu sendiri. Coba ya. Beauty, pol, maksimal. Buset, halus banget muka gue. Tuh. Halus banget muka gue. So cool. Lo kayak Kevin Julio pak, keren pak. Keren ya? Iya pak. Bisa 5 jari lagi? Ngapain, kan tinggal 1 jari doang bisa nyentuh. Oh, lo lihat nih. Tuh. Lo ngapain barusan? Foto. Iya. Kalau malah pencet. Kan gini doang. Coba dong. Cobain. Oh iya bisa. Keren kan? Iya, iya. Lihat ya. Keren kan? Keren pak. Jangan kantongin punya gue ini. Pantesan ini lemot. Ini 2 megabyte memorinya. 2 megabyte. Kecil banget. Kayak disket ya. Gitu, bisa pakai 5 jari kan buat kamera. Jadi enggak usah repot-repot nyentuh tombolnya. Oh, jadi gampang ya. Set. Gitu. Nah, mau gua. Nih gua kasih tahu ya. Biar lo makin disayang sama fans-fans lo, Nang. Kita kasih tantangan buat fans-fans lo bikin rayuan untuk bidadari-bidadari yang datang ke The Comment. Nanti kita pilih commenters yang beruntung untuk dapetin merchandise dari Oppo. Rayu lewat mana? Mereka datang kemari. Ya enggak, lewat Twitter aja. Twitter aja. Twitter kita @thecomment_net. Betul sekali. Twitternya Oppo juga berarti kan? Betul. @OppoIndonesia kan? Kita bikin ini aja. Apa itu? Numpang gombal. Oh iya, quiz boleh. Quiz numpang gombal. Jadi kalau kamu mau kita numpang gombal, ya. Nanti kamu mention si bidadarinya. Misalnya ya. Ada Gege. Indah Kusuma nanti ya. Ada Indah Kusuma gitu ya. Nanti kamu mention. Dan juga abis itu mention juga @thecomment_net. Dan juga mention @OppoIndonesia, hashtagnya. The comment with Oppo, ini F1S kan? F1S. Ya berarti itu aja, hashtag the comment with Oppo F1S. Yo! Hadiahnya nih. Ini. Karena ini adalah Oppo F1S. Iya. Hadiahnya adalah? Adalah. Merchandise. Yo! Oppo. Merchandise dari Oppo. Gitu. Jadi gampang, tinggal bikin numpang gombal kalian dengan kata Oppo F1S-nya, harus ada Oppo F1S-nya. Oh gitu. Di Twitter. Sip, contoh, kasih lagu dong.
berselancar di dunia maya. Paling cakep pakai Oppo F1S. Ayayay. Banyak perempuan dekat-dekat dengan saya. Tapi cuma kamu yang paling the best. Keren. Yoi. Danan tes. Oke. Burung gelatik. Foto pakai kamera phone F1S. Burung foto pakai kamera. Iya, keren. Kamu paling cantik. Yang lainnya boleh fast. Keren. Fast gitu maksudnya. Lewat. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Yeah. Komentar kita tunggu numpang gombalmu ya. Di segmen selanjutnya The Comment with Oppo. Kamera phone. Yeay. Swag banget. Keren loh. Amazing. Amazing ya. Juga bonito. Itu buat bola aja dong.